Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Aduh, rambut gua cuy, susah banget diatur. Topi mana? Topi itu. Pakai topi aja ya. Bodo amat. Ah, yang penting kita ngereak cuy. So, kali ini kita kembali lagi konten komedi cuy. Seperti biasa cuy, ini requestan teman-teman banyak banget yang numpuk. Jadi kita harus reak satu per satu cuy ya. Dan saya akan mereak lagi ya. Saya akan mereak lagi lawakan dari Josan cuy ya. Yang mana di sini saya akan mereak seperti biasa dua video. Yang pertama adalah Josan Berhenti Berharap. Katanya sih ini dia menyanyikan lagu dari Sheila on Seven ya. Jadi judulnya ini Berhenti Berharap ya. Ini dikasih langsung linknya dari teman kita di Instagram. Dan yang kedua yang saya sudah buka juga ini Josan lawak orang buta. Di sini dia kayaknya melawak jadi orang buta kayaknya cuy ya. Saya sudah simpan videonya, udah 2 hari yang lalu saya simpan ya. Jadi buat cuy-cuy saya yang merequest beberapa video yang belum saya react, tolong bersabar cuy ya, karena saya kerjanya sendirian, jadi saya nggak bisa nge-react ini satu kaligus ya. Saya akan mereak satu per satu requestan cucu ya. Dan untuk cucu saya yang sudah merequest musik, untuk sementara waktu saya nggak nge-react musik dulu cuy ya. Jadi kalau cucu ingin melihat saya mereaksi musik, bisa ke channel Andy yang satu cuy, yang Andy cuy itu. Saya di situ mereaksi musik, tapi campur ya, musik apapun gitu ya, dari Indonesia, Malaysia, pokoknya campur lah di channel itu cuy. Oke, langsung aja kita lihat cuy ya, bagaimana sih lawakan dari Josan yang kayaknya jadul ini cuy, video-video lama. Kita mulai dari Josan Berhenti Berharap menyanyikan lagu Ceylon 7. Oke, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1. Aku tak percaya lagi. Asik sekali. Aku terdampar di sini di sudut menunggu mati. Susah betul. Aku tak percaya lagi. Aku tak percaya lagi. Akan guna matahari. Apa guna matahari sebab lighting dah ada kat sini. Sudut dalam hati ini. Inilah saat yang paling sedih. Mereka dah berikan anda ibu. Ekspresi. Mereka dah berikan anda gelak tawa, tapi kenapa anda buat ini kepada mereka? Mengapa? 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 Mengapa, John? Mengapa ada derita? Mengapa ada derita? Bila bahagia tercipta. Iya, nyambung banget ya, nyambung. Mengapa ada sang hitam? Kenapa tak sang hitam? Bila putih menerangkan. Bila putih. Adakah ini yang anda mahu? Itu menjadi persoalannya. Rating dah naik. Kenapa undian turun? Kenapa anda musiki mereka? Aku apa? Aku tak percaya lagi. Aku takkan percaya lagi. Kreatif banget dia. Ada-ada aja lah wakan mereka ini. Di sudut menunggu mati. Jadi kita menjemput 3 peserta mendapat undian terendah. Yang pertama, yeah.
belum masuk prank. Kenapa ada cerita bila bahagia tercipta, kenapa ada saat antara peserta yang begitu konsisten dengan persembahannya, yang begitu menarik dengan suaranya, yang begitu bernas dengan idea. Siapa pula lepas ni? Sabar untuk ke pentas. Silakan. Jus. Juhan. Jadi inilah tiga peserta. Awek. Terendah. Jadi siapakah yang bakal pulang ke rumah pada malam ini? Siapakah bakal menemui bantal kesayangannya di rumah? Dan siapakah bantal bakal bergelar? Wah, pelawak semua ni. Aku dah tak ada idea. Gak ada ide lagi. Kau kena tahu, Zan. Tahu apa, Johan? Kenapa kita buat benda ni? Pasal aku. Bukan pasal kau. Habis mengapa? Mengapa ada cerita? Sambung lagi. Bila bahagia tercipta. False. Ya, masuk lagi. Bila putih menerang. Tahu lah kau peminat Epi. Aku minat. Masihlah. Jadi kita serahkan kepada David Teo untuk menentukan siapakah yang. Okey. Aduh. Sumpah menyanyi aja mereka lucu je. Okey, sedikit informasi yang saya dapat dari cucu kita di Instagram ya. Ternyata Johan ini friend banget dengan Sule ya. Itu saya baru tahu banget ya. Sumpah saya baru tahu cuy ya. Ternyata teman dari Sule gitu ya. Wah. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Lawak orang buta. Dan 3, 2, 1. Cuma ngelasin sekeliling kau ada kursi tak? Ada. Tunggu. Di sini kayak sketsa gitu ya. Ini sketsa kali. Dan mereka masih muda banget. Kursi. Ha. Okay. Masih muda aku banget ya. Sini, aku taruh ni tau beg ni. Ha, Johan yang okay, ini okay, nih. Ya. Aku taruh beg ni. Ha. Tau. Ha. Kita kena satu dua lagu kita gerak ah. Satu dua lagu. Ha. Lagu apa tu? Yang baju hitam ini ya. Season ya. Aku tak mungkin. Oh. Tahu tak gigi dia? Tahu. Tahu eh? Ya. Yeah. Kita cuba eh. Oh. Diarahin. Kamu harus datang. Asyik. Dinikmatin dulu baru dikasih. Mana
kayak orang buta beneran ya. Oh, maling kayak ini cuy. Hai, maling ini. Oh, diambil semua duitnya. Cukup. Kayak orang buta beneran ya. Keren banget aktingnya nih. Kosong. Aku tak jemplak tau. Aku tak jemplak. Kosong, betul. Tak ada lah. Aku rasa ada orang. Ada orang kena kan kita ke Lim. Aku rasa macam tu ni. Lim, kalau macam tu Lim, besok kita datang kita buat macam ni Lim. Kalau jadi sebab semalam aku tepan kita terkeras juta kau tahu. Ya. Itu Lim besok kita buat macam ni Lim. Ah. Belum takkan. Betul tu. Ai. Mana tangan kau? Mana tangan kau? Ini. Betul. Kita jumpa lagi eh. Besok. Ah, mana? Makarung tadi. Alim, kita jumpa besok Alim. Kita kerja dengan budak tu Alim. Betul, aku tak boleh biar dia. Tak lagi ke mana? Dah sampai dah. Alim, dah sampai Alim. Tempat semalam ni. Oh, keesokan harinya ya. Kita cari belas malam Alim. Ada. Ha, kena jumpa ni. Kau buat apa Alim? Aku tidur. Kalau tak kau tidur buat apa Lim? Kau cakap tempat semalam. Bukan tempat malam kau untuk tidur Lim. Kita main gitar Lim. Oh, aku tak ingat. Salim. Bukan tempat semalam. Lim, kau tak pergi Lim. Kau tak pergi lah. Bagus. Sekarang kita tahu kita punya mengkarung Lim. Lim. Ya. Dia bawa apaan tu? Aku taruh Lim. Jebakannya. Aku taruh ya. Tu dia. Kena lah kita punya kutipan 13 juta lah. Rekod Lim. Lim, lagu yang semalam kita praktis Lim. Lagu yang terkena tu. Okay. Okay, test kau punya gitar Lim. Tak bunyi. Kenapa Lim? Kau cakap kau tukar tali baru semalam. Adakah aku tukar tali baru? Langsung tak bunyi ni. Langsung tak bunyi? Terbalik Lim. Kau ni apa? Mata kau tu taruh kat mana, Lim? Ya Allah. Mata taruh kat mana pun buta juga. Okey, Lim. Macam biasa, Lim. Lagu yang kita main tu, ya? Apa? Ini mainnya. Taruh di mana mata mu? Jawaan kata. Bicara mempesona. Ada saja yang diminta. Jawaan kata. Bagus-bagus suara mereka ni. Datang lagi dia, datang lagi. Apa ini? Ular. Mana kau Salim? Salim. Aku kat Salim. Oh, budak-budak ni. Oh, mencuri kerja je. Dia pukul aku tadi mak. Oh, hey, mak ajar pergi sekolah tu, hey. Macam ni. Alamak, nasib baik lah. Lim, kau taruh apa kat dalam karung tu, Lim? Aku taruh ulalala. Apa benda tu, Lim? Ulalala sawa. Ulalala sawa, Lim. Ulalala sawa. Kau boleh aku tu, Lim. Aku. Lim. Okay. Kayaknya rahang gua keseleo cuy. Aduh sumpah.
rahang gua sakit banget. Aduh, yang jadi orang buta itu ngangkat banget sumpah. Lawakannya itu tersusun rapi gitu ya. Saya gak nyangka aja isinya ternyata sesuai dengan apa yang mereka nyanyikan. Ulalalala. Ular. Ular. Ular ya, ular. Tapi dia bilang ular-ular sawah gitu ya. Emang di... ini ular sawah namanya di Malaysia. Nama ular ini ular sawah juga atau gimana sih? Karena di kampung saya itu... penyebutan nama ular ini juga ular sawah gitu ya. Tapi di sini tadi dia bilang ular sawah gitu. Sama ya. Penyebutan nama ular sawah gitu. Ya seandainya aja mereka berdua ini masih aktif cuy ya. Kita bisa lihat lawakan-lawakan atau ide-ide lawakan mereka lagi gitu ya. Di 2020 ini dan selanjutnya gitu. Dan ternyata ya Johan sekarang udah jadi penyiar ya. Dan ya, Zizan ini udah apa... masih di industri perfilman gitu ya di sana ini cuy. Ya ini semua berkat komentar atau info-info yang cuy kasih ke saya cuy. Ada yang berkomentar di video saya dan ada juga yang langsung ya memberikan saya DM di Instagram. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita cuy. Saya Indi pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.